Saliran tali air yang tersumbat adalah faktor yang menyebabkan banjir di sekitar Taman Batur Harmoni di Jelawat baru-baru ini. Penduduk terpaksa berpindah ke Pusat Pemindahan Banjir PPS SK Jelawat kerana rumah dinaiki air. Pengerusi Taman Batu Harmoni Nur Azman Muhammad Azmi 57 berkata, sistem tali air yang tidak diselenggara menyebabkan air hujang bertakung sehingga berlaku banjir. Tinjauan iMedical TV ke PPS SK Jelawat pada Ahad mendapati seramai 150 penduduk terpaksa ditempatkan di PPS kerana rumah mereka dinaiki air. Itu punca daripada tali air. Tali air yang tidak efektif bergerak. Pasti dia bermula dengan tahun 2014 lebih kurang. Sudah selepas 4 tahun kita duduk. Lepas tu mulalah sewish dia tak cuci apa semua tali air tu kan. Dia bermula daripada situ lah. Jadi dia nak cakap penduduk taman tu sebenarnya kalau kita terkira dia kita tak suka juga berpindah macam ni kan, ramai-ramai malu duduk ada. Bukan satu benda kegembiraan bagi kita lah untuk main air hujan ke apa ke. Nur Azman mendakwa air yang melimpah pada paras betis disebabkan oleh tali air yang tidak dicuci dengan sempurna sehingga air mudah bertakung di kediamannya. Oleh hal demikian, mereka terpaksa ditempatkan di PPS SK Jelawat bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku sekiranya hujan berlarutan dan air tidak surut. Menurutnya, masalah itu bukan sahaja berlaku ketika musim monsun timur laut, malah ketika hujan lebat juga kejadian sama berlaku. Hujan baru ni pun dia sistem yang sama juga. Jadi dia bermula, dia sebenarnya daripada dekat dengan tali air. Hujung daripada, dia saya cakap macam ni lah, lorong 8 yang hujung dekat dengan tali air, lorong 8 dan 9, dia mudah terkesan. Sebab dia air yang naik dulu, bermula situ yang kena. Jadi bila air itu tak bergerak, jadi air tali air itu yang tidak bergerak, dia makin naik sampailah ke lorong depan ini. Nur Azman menegaskan pihaknya amat terkesan bermula pada banjir yang melanda sejak tahun 2014. Mereka juga sentiasa berada dalam kerisauan sebaik sahaja hujan lebat. Pihaknya berharap Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Kelantan cakna dan bertindak atas dasar kebajikan penduduk. Sementara itu, seorang mangsa banjir Amalina Abdul Ghani berkata dia sedang melalui tempoh berpantang selama 8 hari selepas melahirkan anaknya. Namun, terpaksa berpindah ke PPS kerana tiada pilihan demi menyelamatkan anaknya. Jelas Amalina, detik kesukaran itu berlaku sebaik sahaja ingin bergerak sekaligus untuk mencuci bahagian luka jahitan di PPS berkenaan.